Kenapa nangis? Hah? Sedih. Tadi sedih kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi kita sudah check out dari penginapan. Sekarang kita mau langsung antar Tewati. Lihat Tewati tuh, sini Tewati. Halo, udah cantik. Tadi udah apa namanya? Udah ngapain? Udah pulang. Bukan, udah setrika ya. Udah gosok. Terus kacamata ingin pakai dong ya. Suka gak pakai kacamata? Suka. Ini Tete udah mencium bau-bau Pelabuhan Ratu belum? Iya. Udah? Iya. Udah? Seneng gak? Seneng. Ya alhamdulillah, kita langsung nanti meluncur ke sana, ke rumah Tewati. Tewati, keluarganya udah WhatsApp udah di mana gitu, karena tadi kita janji jam 10 sampai. Dan tadi kita ngelihat kirim video lagi bakar ikan, ya Allah. Kita bilang jangan repot-repot, Pak. Dikirimin video lagi bakar ikan katanya Teh. Teteh sedih tuh. Ya udah, itu tuh apa tuh Teh tuh? Kapal. Kapal laut ya. Dikit lagi nih. Ini tinggal jalan juga nyampe. Kita sengaja milih penginapannya dekat dari rumah Tewati, jadi biar nggak jauh-jauh lagi gitu ya. Ya udah, yuk kita langsung aja bablas ke rumah Tewati. Oke? Okay? Seneng nggak? Gimana? Cara senengnya gimana? Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. Oke, okay, alhamdulillah kita udah sampai di rumah Tewati di sini, dan kita bikin surprise Tewati. Ditutup tadi matanya pas udah mau deket jalannya, udah mau deket sampai. Sekarang kita mau tutup lagi ya. Ntar dulu, sini aku tutup nih. Gimana? Sini dulu. Ntar ya, kita kamu dibuka, jadi buka dulu. Diam dulu, jadi buka dulu. Jadi buka. Bisa, tenang aja. Jadi buka ya. Nah, kita buka. Yuk. Halo. Sini. Ayo jadi buka sini, ayo tutup. Tutup apa aja. Jadi buka, nanti dibukanya pas gini jalan. Iya. Iyalah. Sini. Nah. Hey, jalanin bisa enggak? Bisa. Jalannya. Nah. Assalamualaikum. Sini. Nih, nyampe di mana nih? Coba ini nyampe di mana? Ayo. Sampai di mana? Coba, udah menghirup udaranya belum? Udah. Di mana? Pelabuhan Ratu. Udah menghirup udaranya. Nih, ini dengar suaranya enggak nih, coba? Apa? Coba, Bu. Assalamualaikum. Tuh, siapa? Bapak. Ah, boleh buka.
alhamdulillah kita sudah sampai di rumah Tewati, semua disambut dengan keluarga dan bapak ngerepotin banget deh, selalu ibu selalu ngerepotin. Ibu kan dibilang jangan ngerepot-repotin. Alhamdulillah kita ya udah kita quality time dulu sama keluarganya Tewati nanti. Jadi biar kita ini itu lagi apa namanya sedih-sedihan. Ada semua ya, Pak. Ada di sini semua. Oh, uwa, ya, yang dibilang uwa ini I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere. Tewati repot-repot nih. Nih aku disediain kelapa. Ini katanya pengen tadi. Enggak, aku gak pengen. Jadi udah kenyang makan. Ya gak apa-apa sekali-kali. Hah? Nanti ngantuk di mobil. Nyetirin ngantuk. Sama aja. Nanti ngantuk, kalau nyatur ngantuk. Di bola, boleh belahin bisa kok. Tapi kalau misalnya ngantuk gimana? Kalau di mobil ngantuk gimana? Di mobil lah, masa di motor. Senang ya? Senang udah pulang ya? Aduh, Neng udah pulang ya? Iya. Nanti aku sini lagi ya. Oke. Okay. Nanti kita teleponan nanti video call. Nanti kayak ya. Nanti kangen kan sama kita? Ya kangen lah masa. Nanti kalau aku kesini Teteh nggak ada gimana? Ya pulang ke situ lah. Pulang. Masa kesini lagi? Iya nanti aku kesini lagi, tapi Tetehnya jangan kemana-mana, kan, oke? Di sini kan banyak komentarnya. Banyak komentar apa? Komentar makan kopi, makan teh, makan get. Banyak makanan. Iya banyak makanan. Oke, enak ya Teteh dengerin suara air laut, enak ya? Enak. Cuma kita kalau kesana nanti gosong. Jangan. Ini juga panas sih, ini panas. Iya, panas. Makanya ini ya kita di ini, apa neduk di saung. Ya udah, kita makan kelapa yuk. Ya udah. Mana kelapa itu sini barengan makan. Udah makan tuh. Makan barengan. Ya. Barengan. Ayo barengan. Makan aja. Barengan. Udah. Mana tetek ininya? Tetek udah habis makan. Kelapa udah habis ya. Nah ini baju kotor Tete nih, ini nanti aja ya, ini aja dulu ya. Ini aja nih, ini terus mana lagi sih, udah kan ya, nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi ya? Itu enggak. Bukan itu? Bukan. Udah ini aja. Nah ini Tete bawa nih, itu buat siapa aja tuh nanti kasih ya. Kasih ya? Kasih siapa? Kasih bapak, mama, oke? Hati-hati bawa kado nih buat bapak sama mama.
kasih kado katanya. Dah, yang mana? Yang ini. Mana, yang mana? Punten, aku bawa oleh-olehnya sedikit. Yang mana? Yang mana coba? Yang mana? Yang mana coba? Ya, yang mana? Iya betul. Betul. Kasih ke mama. Kasih satu-satu. Kasihnya satu-satu. Yang mama mana? Oh, oh itu mama. Iya betul. Kasih banyak ya. Yang satu lagi. Ya, bapak mana? Bapak mana? Oh. Bukan, bapak bukan yang pink. Bapak yang ini. Kasih. Oh, yang ini. Bapak yang pink. Ayo udah yang kasih, pink. Kasih yang mata teh kasih. Kasih. Oh, nah, ya, nah ini buat Teh Cika. Kasih Teh Cika mana? Teh Cikanya enggak ada ya? Ada yang kasih Teh Cika ya? Iya. Dari Teteh gitu. Sama-sama ibu dari Teteh. Ibu bapak kita pamit pulang ya. Kita pamit pulang, kita insya Allah. Kita, sini Teteh. Sini, iya dong, sini dong. Sini ya. Kita serahkan Teh Wati ke pihak keluarga lagi karena memang peran penting keluarga, tapi kita tetap pantau, kita tetap pantau proses Teh Wati, proses kesembuhan Teh Wati, nanti kita akan kesini lagi silaturahmi. Pokoknya jangan sampai putus ya. Ibu, Bapak, saya minta izin untuk kepulangan Teh Wati biar Teh Wati bisa kembali pulih dan bisa beraktivitas yang keinginan Teh Wati dan cita-cita Teh Wati bisa tercapai ya Teh ya. Ibu juga di sini sekeluarga, terima kasih banyak sama Kak Adib, Batika, tim Kak Adib semuanya. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalasnya. Amin. Sehat selalu, amin. Mudahkan rezekinya. Amin. Selalu sukses Abang, amin. Apa urusan Abang ya, amin. Sama Batika, sama tim. Titip salam buat Nenek, buat Mama, Mama di sana. Terima kasih banyak, Teh Wati udah sembuh ya. Udah senang, makasih ya. Udah berangsur-angsur ibu bapak. Nanti Kak Adib jangan segan-segan kesini ya. Siap, insya Allah. Udah bagus, progresnya juga udah mulai nyambung, terus adaptasinya juga udah mulai cepat. Ya sekarang intinya banyak perubahan dari yang kita pertama kali temuin Teh Wati, sekarang udah alhamdulillah. Alhamdulillah, amin ya. Amin. Kita udah bawa ke medis dan non medis. Dan ini saya kasih ke keluarga untuk obatnya Teh Wati. Jadi nanti biar dikontrol aja obatnya satu hari satu ya. Oh, satu hari satu. Jadi sehari satu. Sehari satu setelah makan. Tapi di sini itu sesudah makan. Iya benar. Sesudah makan. Sesudah pokoknya makan. Sesudah makan satu hari satu. Iya. Ya. Itu nanti biar di apa namanya jangan telat ya Teh Wati ya. Jadi kalau udah habis ini stabil. Udah ya. Nanti dikabarin aja nanti kalau udah habis ini. Nanti setelah habis ini mungkin nanti kita kontrol ke bisa jadi ke sana lagi atau mungkin nanti kontrol di puskesmas ini. Iya. Gitu aja. Gitu aja ya. Ya udah, mungkin kita pamit pulang ya ibu bapak ya. Iya nanti aja. Kita pamit pulang. Nggak apa-apanya ini udah balik-balik ke sana udah pesen itu buat oleh-oleh ke si mama buat tapi si mama. Janjinya jam 2. Betul. Masa ditinggalin kalau ditinggalin nggak bawa oleh-oleh malu nggak lagi usah repot-repot di... Pak sayang udah pesen nggak usah repot-repot iya kasih uang itunya. Bapak mau pakai repot-repot makan semua segala macam. Kan aku WhatsApp papa juga usah repot-repot. Enggak, itu aja sih. Kak Adib yang itu ngerepotin nih. Itu sama Teh Wati di situ. Iya, Teh Wati ngerepotin sama Kak Adib. Enggak ya. Titip salamnya itu minta maaf selama Teh Wati di situ sama mama sama siapa yang emaknya itu ya neneknya itu kan pastilah kalau Wati kan bilangnya suka lantur tapi gitu. Enggak sih kalau di lingkungan keluarga rumah saya sih alhamdulillah semuanya pada peduli dan support semuanya iya pada baik semua jadi kadang Teh Wati lagi ngapain gitu kadang Wati udah makan belum gitu kadang kalau jemurannya Teh Wati apa jatuh dong Wati, kalau kata nenek, jemuran nih, ntar dulu mak lagi makan, gitu kata Teh Wati. Nanti juga ya mau main lagi ke sana ya. Insya Allah gitu. Insya Allah, sama tadi. Teh Wati di sini dulu ya.
Tewati di sini, bukan di sini dulu. Tewati udah di sini sekarang. Nanti sama mama, sama ibu, sama Teh Cika semuanya. Bilang terima kasih atuh sama Pak Adipat tadi. Terima kasih aja sama. Nanti ketemu lagi ya. Ketemu lagi ya. Insya Allah lah. Nanti ada Ricky mau main lah, sengaja main. Ya. Nanti kita rombongan juga kesini. Iya. Kesini ya main ya. Rombongan juga apa-apa kesitu kan pada mobil. Ya udah Tewati ini buat. Oh, enggak apa-apa. Ih, jangan ngerepotin Kak Adi semuanya. Enggak apa-apa. Terima kasih Mama ya. Iya, terima kasih banyak. Mama sama Ibu Bapak. Baby, I'm too fed up with thoughts. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Iya, ini kita terima ya. Iya, yang buat oleh-oleh itu. Mas, emak itu. Oh, mama. Iya, ya, nanti ya, ya dikasih. Maaf aja ya, yang ngeganggu perjalanan. Nggak apa-apa, ini kebetulan lagi di Alfa Market. Ya. Teman-teman nganterin oleh-oleh, ternyata kira ada ketinggalan ya. Barang. Ya udah, Bapak, pamit ya. Ya, semoga sehat selalu. Nanti hati-hati aja, kabar-kabar ya, Pak ya. Ya. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great.